telepon pas memang game ni 99% so kalah lah. Tapi bukan fikiran yang give up, tapi memang kita tengok skor 2018 kita ada tu feeling lah. Tapi unfortunately dia injured, bila dia pergi depan saya pun tak nampak sangat. Tapi saya pun tahu dia speedy recovery lah. Yeah. Happy dengan permainan hari ini? Untuk match hari ini saya rasa bukan jangan happy sangat lah, sebab memang dah keset dengan double game tu orang pun on league dari first sampai last. Memang tapi kita rasa ada banyak lagi lah untuk improve. Apa yang sukarkan perlawanan tadi? Apa yang sukarkan perlawanan buat sulit? Saya rasa memang game play maker ya, konsistensi. Mereka sense tak senang untuk pecah. Dan sebab juga ada kena player dan nak ambil point dari back. Dan akan ambil mistake up. So, they made us very bad lah in the game. But kita lepas itu juga ada comeback sini. Preparation untuk separuh akhir esok? Buat yang terbaik lah. Memang takkan fikir banyak. Memang buat yang terbaik. Tadi waktu Yeremia jatuh sebelum game berakhir, kalian berdua sempat datang ke Yeremia itu kalian bicara apa ke Yeremia? Ketika Yeremia jatuh. Masa tu mungkin memang kita pun tak fikir banyak lah. Macam saya cakap, memang dia orang leading 2018, kita pun tak fikir. Kalau exchange position, memang kalau kita yang leading 2018, yang kasus kita yang jadi itu, kita pun akan fight lah macam dia. Tapi memang saya respect dengan dia lah. Memang as a, boleh tengok dia as a junior, dia pun ada fighting spirit. Terima kasih.